Meraih prestasi episode 97 untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Melky, Dimas. Kenapa kalian semangat sekali hari ini? Karena ini adalah hari terakhir Pak Rizal menguji kami. Betul Pak Rizal. Kami yakin Pak Rizal akan menerima kami menjadi murid dan kami akan diajari silat. Bagus, saya suka semangat kalian. Ayo kita mulai, Pak Rizal. Tunggu dulu, Dimas. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Oh iya, betul kamu, Melky. Mari kita berdoa. Ayo, ke bawah pohon itu. Ayo, Melky. Ayo, Dimas. Dimas, hari apa sekarang? Sekarang hari Jumat, Pak. Tanggal berapa, Melky? Tanggal 28 Mei 2021, Pak. Benar. Dimas, Melky, apakah kalian tahu apa itu prestasi? Sering dengar sih. Tapi tidak tahu artinya. Sama, Pak. Prestasi itu apa ya? Prestasi adalah hasil dari sesuatu yang kalian lakukan. Contohnya, naik kelas. Atau berhasil memenangkan lomba. Oh, saya pernah memenangkan lomba menyanyi, Pak Rizal. Saya juga, Pak Rizal. Saya pernah jadi juara lomba baca puisi di sekolah. Hebat. Sekarang saya tanya, prestasi apa lagi yang ingin kalian capai? Aha, kami ingin memenangkan lomba cerdas cermat, Pak. Betul, Pak. Saya dan Dimas terpilih mewakili sekolah dalam perlombaan cerdas cermat tingkat kecamatan. Wah, luar biasa. Berarti, selain saya uji, hari ini, saya juga akan mempersiapkan kalian agar bisa meraih prestasi itu. Memenangkan lomba cerdas cermat. Bagaimana? Setuju, Pak. Terima kasih, Pak Rizal. Saya beri kalian waktu 2 menit untuk menyelesaikan permainan ini. Melky akan mengambil satu kertas lipat di keranjang ini. Lalu, kembali ke tempat semula. Baca keras-keras kata dalam kertas, dan Dimas akan menulis kata itu. Setelah kertas lipat dalam keranjang ini habis, kalian langsung berganti posisi. Dimas membaca, Melky menulis. Kalian mengerti? Mengerti, Pak Rizal. Siap? Aku siap, Dimas. Aku juga siap, Melky. 3, 2, 1, mulai. Mengapa? 60 detik lagi. Ganti posisi.
Tersisa 14 detik. Hebat sekali kamu, Melky. Kamu juga hebat, Dimas. Kalian berdua hebat. Sekarang, waktunya kalian menyimak cerita. Kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Baik, Pak Rizal. Melky, sebutkan judul ceritanya. Ayo, berlatih silat. Dimas, siapa tokoh utama dalam cerita ini? Salman dan Agam, Pak. Bagus. Kalian simak baik-baik ya. Saya akan memberi pertanyaan lain nanti. Baik, Pak Rizal. Saya akan membaca dari halaman terakhir kemarin. Silat itu tangkisan yang kuat. Silat itu menghindar dengan cepat. Silat itu belajar pada alam menggunakan semua panca indera. Melihat, mendengar, mengamati, memperagakan. Silat itu menyesuaikan diri di segala tempat. Ada dua jenis seni dalam silat, yaitu menari dan bela diri. Silat itu untuk bertemu kawan baru. Silat itu menyehatkan jiwa dan raga. Ayo, berlatih silat. Ayo, Pak Rizal, kita berlatih silat. Melky, Pak Rizal kan belum bilang kita sudah lulus ujian. Pak Rizal belum menerima kita menjadi murid silatnya. Aku sudah tidak sabar, Dimas. Aku juga, Melky. Tapi kita harus lulus ujian dulu. Iya. Ada berapa jenis seni dalam silat? Ada dua, Pak Rizal. Coba sebutkan. Menari dan bela diri, Pak. Bagus. Apa yang dilakukan oleh Salman dan Agam ketika belajar pada alam menggunakan panca indera? Melihat. Mendengar. Mengamati. Apalagi ya? Memperagakan. Benar sekali. Silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh. Ikuti saya. Silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh. Bukan ikuti kata-kata saya, tapi ikuti gerakan saya. Ah kamu, Melky. Ah kamu, Dimas. Seperti ini, tekuk lutut dan condongkan badan. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Tangan bersiap di depan dada. Seperti ini, Pak. Benar, Melky. Bagaimana dengan saya, Pak? Bagus, Dimas. Sekarang, Melky, kamu akan menulis kalimat. Silat itu menyesuaikan diri di segala kondisi. Dimas, kamu akan menulis kalimat. Silat itu menyehatkan jiwa dan raga. Bagaimana caranya kita menulis sambil melakukan kuda-kuda seperti ini, Dimas? Aku juga tidak tahu, Melky. Bagaimana ini ya? Hahaha. Siapa yang suruh kalian menulis sambil melakukan kuda-kuda? Oh, baik, Pak Rizal. Silat itu menyesuaikan diri di segala kondisi. Silat itu menyehatkan jiwa dan raga. Bagus, kalian sudah menulis dengan baik. Kalian juga sudah menggunakan tanda baca yang tepat, huruf kapital pada awal kalimat, dan tanda titik di akhir kalimat. Hore! Sekarang, jelaskan apa itu intuisi bilangan. Intuisi bilangan adalah membuat perkiraan dengan perhitungan matematis, Pak Rizal. Betul sekali. Kalian siap diuji lagi? Siap, Pak. Pertanyaan pertama saya tujukan untuk Melky.
ada berapa bulan dalam satu tahun? Satu tahun terdiri dari 12 bulan, Pak Rizal. Bagus. Pertanyaan berikutnya untuk Dimas. Bulan ini adalah bulan keberapa, Dimas? Bulan ini adalah bulan Mei. Bulan Mei adalah bulan kelima, Pak Rizal. Kira-kira sudah berapa bulan kalian menjadi siswa kelas 2 SD? Kurang lebih 10 bulan, Pak Rizal. Melki, coba jelaskan. Bagaimana caranya kamu membuat perkiraan itu? Kami menjadi murid kelas 2 SD sejak bulan Juli tahun 2020. Aku menghitung maju dari bulan Juli tahun 2020 sampai bulan Mei 2021, Pak. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 10 bulan, Pak. Sekarang, pertanyaan ini tolong kalian jawab sama-sama ya. Ada berapa minggu dalam satu bulan? Satu bulan ada 4 minggu, Pak Rizal. Kira-kira, sudah berapa minggu kalian menjadi siswa kelas 2 SD? 40 minggu, Pak Rizal. Dimas, coba jelaskan. Bagaimana caranya kamu membuat perkiraan itu? Sudah 10 bulan kami menjadi murid kelas 2 SD. Satu bulan ada 4 minggu. Maka aku membuat perkalian 10 dikali 4, Pak Rizal. Hasilnya adalah 40. Pintar sekali. Pertanyaan berikutnya. Jawab sama-sama lagi. Ada berapa hari dalam satu bulan? 30 hari, Pak Rizal. Kira-kira sudah berapa hari kalian menjadi siswa kelas 2 SD? 300 hari, Pak Rizal. Bagaimana caranya kamu membuat perkiraan itu, Melki? Satu bulan terdiri dari 30 hari. Aku sudah menjadi murid kelas 2 SD selama 10 bulan. Maka, aku membuat perkalian 10 dikali 30, Pak. Hasilnya adalah 300, Pak Rizal. Benar. Nah, kalau begitu, berapa bulan atau berapa hari lagi kalian akan menjadi murid kelas 3 SD? 2 bulan, Pak. Atau 60 hari lagi, Pak. Bagaimana caranya kalian membuat perkiraan itu? Dimas, tolong jelaskan. Sekarang adalah bulan Mei. Kemungkinan kami akan menjadi murid kelas 3 SD pada bulan Juli nanti. Dari bulan Mei ke bulan Juli adalah 2 bulan. Satu bulan terdiri dari 30 hari. Maka 2 bulan sama dengan 60 hari. Begitu, Pak Rizal. Hebat. Sekarang waktunya mempersiapkan kalian agar bisa memenangkan lomba cerdas cermat. Hore! Saya kembali akan menguji pemahaman kalian tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Siap? Siap, Pak. Saya akan memberi beberapa soal yang sudah kalian pelajari selama menjadi murid kelas 2 SD. Kalian jawab sama-sama ya. Baik, Pak Rizal. Soal nomor 1. 18 dikali 4 sama dengan... 18 bisa diwakili dengan bilangan 10 dan 8, Melki. Betul, Dimas. 10 dikali 4 sama dengan 40. 8 dikali 4 sama dengan 32. Lalu kita jumlahkan ini. 40 ditambah 32 sama dengan... 72. 18 dikali 4 sama dengan 72, Pak Rizal. Soal nomor 2. 36 dibagi 3 sama dengan... 36 bisa diwakili dengan bilangan 30 dan 6, Dimas. Betul, Melki. 30 dibagi 3 sama dengan 10. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lalu kita jumlahkan ini. 10 ditambah 2 sama dengan... 12. 36
dibagi 3 sama dengan 12, Pak Rizal. Soal selanjutnya. 719 ditambah 255 sama dengan? Aku membuat perwakilan 719, kamu membuat perwakilan 255 ya, Dimas. Oke, Melky. 719 bisa diwakili dengan 700, 10, dan 9. 255 bisa diwakili dengan 200, 50, dan 5. Ayo kita jumlahkan. 700 ditambah 200 sama dengan 900. 10 ditambah 50 sama dengan 60. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Kita jumlahkan semuanya. 900 ditambah 60 ditambah 14 sama dengan 974. 719 ditambah 255 sama dengan 974, Pak Rizal. Soal terakhir. 339 dikurangi 126 sama dengan? Aku membuat perwakilan 339. Kamu membuat perwakilan 126 ya, Melky. Oke, Dimas. 339 bisa diwakili dengan 300, 30, dan 9. 126 bisa diwakili dengan 100, 20, dan 6. Ayo kita hitung. 300 dikurangi 100 sama dengan 200. 30 dikurangi 20 sama dengan 10. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Kita jumlahkan semuanya. 200 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 213. 339 dikurangi 126 sama dengan 213, Pak Rizal. Hebat sekali. Menurut saya, kalian sudah siap. Saya yakin, kalian akan memenangkan lomba cerdas cermat nanti. Saya percaya, kalian akan bisa meraih prestasi itu. Hore! Terima kasih, Pak Rizal. Selamat pagi, teman-teman. Bertemu lagi dengan aku, Delphi. Seperti yang sudah aku katakan kemarin, hari ini kita akan menghias karton kumpulan karya kita ini. Lihat, aku sudah menyiapkan krayon aneka warna loh. Kalau kalian sudah menyiapkan apa? Wah, ada yang pakai cat air, spidol warna, dan manik-manik. Seru sekali! Ayo kita hias sekarang, teman-teman. Selesai! Ini dia hasilnya. Bagus kan? Kalau punya kalian, seperti apa? Wah, portofolio kumpulan karya terbaik kalian bagus-bagus sekali. Buat kalian yang belum membuat tugas akhir minggu, jangan lupa dibuat ya. Ini tugas akhir minggu terakhir kita di kelas 2 loh. Sebentar lagi, kita akan jadi murid kelas 3. Itu artinya, kita harus semakin giat belajar, teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa semuanya. Setelah 5 hari diuji, bagaimana hasilnya, Pak Rizal? Iya, Pak. Apakah kami diterima menjadi murid silatnya Pak Rizal? Kalian memang anak yang pintar, tapi sebenarnya kalian sudah saya terima sejak awal. Saya sudah mengajari kalian silat dari hari pertama. Oh ya? Seingatku, Pak
Rizal belum mengajari kita jurus apapun. Kalian sudah belajar mandiri, mencuci tangan dengan benar, dan bisa mengikat tali sepatu sendiri. Kalian juga sudah belajar untuk selalu berbuat baik, menolong siapapun yang membutuhkan. Kalian tidak menyerah untuk terus belajar agar bisa jago dalam pelajaran yang belum kalian kuasai. Kalian juga bersemangat untuk dapat meraih prestasi. Itulah silat. Silat yang sesungguhnya, bukan hanya tentang jurus-jurus. Wah, aku baru sadar, Melky. Aku juga, Dimas. Ternyata silat bukan cuma jurus-jurus. Lalu, kapan kita akan diajari jurus-jurus, Pak Rizal? Lain kali. Sekarang, kalian pulang dulu. Kalian boleh datang kapan saja. Saya akan mengajari kalian kuda-kuda yang kokoh. Melatih tangan kalian untuk mengunci, menangkap, dan meloloskan diri. Lalu, belajar pada alam menggunakan panca indera. Wah, terima kasih, Pak Rizal. Kalau begitu, kami pamit dulu ya, Pak. Hati-hati di jalan ya. Ternyata, selama ini kita sudah belajar silat ya, Dimas? Iya, Melky. Tidak disangka ya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.